Sini kamu turun. Turun. Bagi uang sini. Hah? Mas, gak punya mas. Jangan bohong lu. Bener man, gak punya bang. Udah. Wah, ini apa ini? Hah? Apa ini? Hah? Cuman segini? Motor aja bagus. Wah, payah lu. Ayo. Ini gak? Cuma segini. Parah lu. Sama lagi. Kita jalan ke base camp. Kenceng tuh. Nah, itu. Aduh. Dek, joinan aku. Kok? Beh. Kita lagi ya. Semua pasar rame ya? Lumayan rame. Bune, gimana tadi? Pasar ada yang operasi apa enggak? Kayaknya sih ada tadi. Gak tahu juga sih. Oh iya, ini Baron kemana Baron? Tahu kayaknya operasi kayaknya lagi. Nggak tahu, belum kesini. Mak motor. Itu ayah. Oh, nyantai weh. Oke, siap. Mas Bro. Lancar apaan? Cuman dapat segini. Gimana motor? Ada bos. Mana kuncinya?
jalan. Ayo jalan, ayo. Alhamdulillah, Bang Laris ana sing tuku. Bang, jatah apaan, Bang? Jatah. Bang, jatah apaan, Bang? Ya jatah. Minta duit sama lu. Bang. Jangan, Bang. Bang, pisong ah. Kamu mau mati di sini. Lu mau apa? Alah, jangan lama-lama. Ya, aduh. Cepet. Yo, cepet. Awas lu ya. Ih, motor pimen tuh nggak mau asap. Mogok. Ih, gara-gara. Thank you.
kapan ya mainnya? Besok kan kita mau jalan lagi. Gimana kalau pulangnya Aa mampir dulu ke rumah Neng? Gitu ya. Yaudah, gimana besok aja. Duh, udah malam nih, A. Ya udah yuk, anterin Neng pulang. Neng takut dicariin Mama. Aceng. Yep. Aceng. Wow, mantap. Hey, itu si Aceng. Wow. Oh, wow. Ya. Mantap banget, guys. Hey, ladies. Wow. Siapa Ceng? Ih, apaan sih enggak jelas banget. Ada. Ah, lu. Gary, emang gue? Aduh, punya temen gila semua. Yuk, kita cari tempat yang lain. Apa sih? Itu di situ ada mama aku. Oh, itu mama kamu. Iya. Oh, selamat ya anak kita wis duwe pacar. Tapi beli gelem ngomong karo kita. Waduh, Neng. Mama kamu serem amat. Serem apanya sih? Kan mama aku emang gitu. Oh, yang benar. Aduh. Mau nanya, ya. Apa kenal sama rombongan anak-anak yang sering berkeluarga di sini, Mas? Iya, saya kenal sering lihat. Emang biasanya dia ngumpul di mana, Mas? Di stasiun lama. Oh iya, biasanya dia kalau ngumpul jam berapa, Mas? Sekitaran jam 2 atau setengah 3 lah, udah kumpul. Ya udah, Mas. Makasih, Mas, ya. Iya, sama-sama. Ayo, yuk. Kita sekarang kalau mau operasi harus hati-hati. Sekarang banyak Intel di jalan-jalan. Intel sekarang sudah tahu kita berada di sini. Kita harus segera cabut dari sini. Siap. Wah, Intel.
gak lo? Woi. Tapi enggak jadi wis. Walaupun kini kau jauh di mata, namun tetap selalu di hati. Sekarang esok dan nanti. Untung kemarin kita naik ya pohon. Coba kalau enggak naik, pasti kita kena ketahuan. Iyo, bener. Udah tenang, di sini mah enggak ada intel. Iya bener, nggak bakalan ada intel. Kita kasih tahu teman-teman. Ayo.
Hah? Gue mau ngomong sama lo. Mau ngomong apa lu? Maksud lu apa? Kemarin berduaan sama dia. Terus masalahnya buat lu apa? Gue tunggu besok di jembatan. Oke, siapa takut? Bangke! Kak, udah belum? Belum deh, bentar lagi. Dad, mana nih Dad? Mana sih Codet? Dad, mana nih? Wih. Oh, buruan. Halo. Iya, halo. Gimana anak-anak? Aman, aman. Oh. Syukur kalau aman, Ma. Iya, aman. Paling si Gary, si Codet, si Jarot aman, aman. Cuma ini nih. Si Embul kemarin ketangkep sama Intel. Embul. Iya. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah besok kita kumpul di markas Gudang Lama aja. Oh iya, siap-siap. Ya. Anissa, Mama mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa sih, Ma? Cowok yang kemarin itu siapa? Kok kamu gak ngomong-ngomong sama mama? Anu mah, itu pacar kamu. Maafin Anissa mah. Kenapa kamu gak bilang sama mama? Iya mah, maafin Anissa mah. Itu ada tamu. Nih kamu pegang dulu adik kamu. Dia mama yang buka. Ma, kamu mau ngapain kamu kesini? Siapa, Ma? Neng. Berani-beraninya kamu ya? Oh, A, masuk A. Ma. Yeah.
kok kamu gak bilang-bilang sih mau kesini? Iya, sengaja surprise buat kamu. Iya, Aa bisa aja sih. Anissa! Minggir kamu. Apaan kamu tadi? Enggak, Ma. Maaf. Kamu lagi? Suruh siapa kamu duduk di sini? Maaf, Ma. Maksud dan tujuan kamu apa kesini? Ini pacar kamu kan? Iya, Ma. Kenapa kamu gak bilang sama Mama kamu sudah punya pacar? Tadinya mau bilang sama Mama. Terus? Model kayak gini yang kamu suka? Ma, jangan kayak gitu. Dilihat dari apanya sih model kayak gini? Udah kelihatan berandal kayak preman. Kamu suka model kayak gini? Sebentar. Sepertinya saya pernah lihat kamu. Kamu yang sering nongkrong kan di stasiun lama itu? Iya. Apa? Udah, kamu sekarang masuk ke kamar. Tapi mah, cepat masuk. Kenapa kamu masih di sini? Kamu pulang sana. Anu mah, saya mau ngomong sama Mama. Mau ngomong apa kamu? Saya suka sama anak Mama. Apa? Kamu suka sama anak saya? Iya. Kamu gak ngaca? Model-model kayak anak bangor kayak gitu mau sama anak saya. Enak aja. Tapi Ma. Apa? Saya serius sama anak Mama. Terus? Saya akan lakukan apapun asalkan Mama mau merestui hubungan saya dengan Anissa. Oke, saya akan merestui hubungan kamu dengan anak saya asalkan kamu mau berubah. Iya, Ma. Saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Oke, saya pegang omongan kamu. Asalkan kamu harus rubah penampilan kamu karena Mama gak suka kamu berpenampilan seperti itu. Satu lagi, kamu harus jauhi anak-anak bangor itu. Iya, Ma. Ya udah, sekarang udah malam. Sekarang kamu pulang sana. Udah, nunggu apa lagi? Iya, Ma. Siap, Brad? Siap. Yuk. Siap. Halo, gimana Rod? Oh iya iya iya, siap. Oke. Tumben lu ngajak kumpul di sini. Biasa, bukan dapet. Oh. Ya udah lu, tunggu di situ aja dulu. Nanti Bang dapet. Gue ke situ. Oke. Abang ada masalah ya? Kayaknya gue gak bisa nongkrong bareng kalian lagi. Loh, kok bisa Bang? Iya, di setiap pertemuan pasti ada perpisahan.
pertama markas kita digerebek intel. Yang kedua, nyokap cewek gua gak suka gua seperti ini. Terus gimana nasib anak-anak, Bang? Mereka sudah dewasa. Mereka tahu mana yang salah dan mana yang benar. Tapi, Bang, gua gak bisa bareng sama kalian lagi. Semua pasti ada masalah. Tadi bro, biasa. Akhirnya kita bisa bebas juga, men. Hah? Bebas? Bebas apanya? Gapi udah keluar dari tongkrongan ini. Hah? Terus nasib kita gimana? Ya tuh bener, nasib kita gimana? Ya kita mah terus aja jalan. Oke. Yang siap, bro. Iya. Siap. Peringatan ke anak-anak. Oh, tadi siap. Mantap juga. Gimana ini? Biasa. Habis mukulin tadi ada. Wah, mukulin. Anak mana itu? Wah, mukulin kok enggak ngajak-ngajak. Iya benar, enggak ngajak-ngajak sih lu. Iya lu. Anjay. Ya udah lo, maunya apa? Udah. Ya udah lo. Mau ikut bonek apa gue? Hah? Kok gitu, men? Apa lo? Sekarang gini, lo berdua sama gue dia. Berdua. Gue mau ikut Benoit. Silakan, bos. Oke. Udah, kamu mau ikut apa? Udah, sana harus semua, udah. Yaudah, aku ikut, Rod. Oke, silakan. Sana ikut semua. Ayo, ikut saya. Sendirian. Sana ikut semua. Tentang gue. Ayo ikut. Ayo, kemana nih? Oke. Sekarang lu mau ikut gua. Siapa? Ya gue jelas ikut lu lah, terang aja kali. Oke, sih bagus. Dad, ya orang mau ikut siapa? Anak gue kemana? Dah, yuk ikut gue aja yuk. Eh, gue ikut. Ya
jam berapa sekarang? Iya, maaf. Tadi ada halangan di jalan. Sekarang aja udah begini, apalagi nanti. Iya, beneran, Neng. Tadi emang ada halangan di jalan. Terus gimana? Kan kemarin ibu udah bilang begitu. Sekarang keputusannya gimana? Gimana ya? Neng. Berarti selama ini cuma mainin perasaan Neng doang. Bisa jelasin sayang. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Jelasin apa lagi sih? Kan semuanya udah jelas. Aa lebih mentingin mereka daripada Neng. Dengerin Aa dulu sayang. Semua yang Neng katakan itu tidak benar. Aa rela meninggalkan mereka demi bisa hidup bersama Neng. Yang benar Aa. Iya sayang, Aa janji gak bakal ninggalin Neng. Ah!
Awas lo, gue tunggu besok. Apa? Gue gak takut, camkan itu. Cabut guys. Bangsat lo. Krimis. Iya, Mama. Iya, Ma. Iya, Mama. Hari budak wong tua kesuwen lah tunggak. Digajian ke beras ake watu ake gak bae pilih he, Mama ke pengen kasih jamuran. Iya. Aja dolan bae pegawean nek kaplak. Iya, Mama. Wow. Eh. Si Mama, ada-ada aja. Jatuh. Batunya lagi ya. Yo, kasihan suruh nape nih, makanya jangan main terus. Eh, kamu ah. Thank you.
Waduh, pasukannya banyak amat ya. Bener elu, Gar, banyak banget pasukannya. Wah, cuma segitu doang. Buset, bener banyak juga ya. Waduh. Ah, gak usah takut. Coba lihat pasukannya. Cil. Pasti kita menang, tenang aja. Tenang. Beres. Jurus Bang Muhyiddin. Bang Muhyiddin. Balas nyawa, nanti akan saya balas mereka. Waaaaaaah!